وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء. Demikian itu karena hati dan lainnya, hati dan anggota badan lainnya, wa ghairahu min al-a'dha, hati dan anggota badan yang lainnya, kaki, tangan, mata dan sebagainya, yuradu minhu an yakuna sahihan saliman la afata bihi. Ya, diharapkan anggota badan kita, bukan hati saja, anggota badan yang lain juga ya diharapkan yang sehat dong. Sehat, bersih, selamat. Ya ta'atta minhu, dengan harapan nanti anggota badan kita ini bisa berfungsi. Ma huyya lahu, berfungsi sebagaimana dipersiapkan. Wa khuliqa li ajli, dan dicipta untuk apa? Berfungsi, berperan. Anggota badan kita bisa melaksanakan fungsinya. Iya. Wa khuruju anil istiqamati imma liyubsi wa qasawatihi. Nah, mulainya anggota badan kita ini enggak jejeg, enggak istiqamah, mulai melencong, itu imma liyubsihi wa qasawatihi. Mungkin karena atose, mungkin karena kaku ya barangnya, keras. Wa adamu ta'atta lima yuradu minhu, dan tidak berfungsi apa yang diharapkan itu. Kalian disalah, seperti tangan yang lumpuh. Ya, hati juga begitu. Ada hati mati, tapi sudah tidak berdaya. Wal lisan al-akhras, lisan yang bisu. Wal anf al-aksam, cungur sing kumprung, sudah enggak punya daya sim lagi. Wa zakarul anin, dan zakare wong lanang sing perlu, berfungsi enggak? Wal'ainu lati la tubsiru syai'a, dan mata yang tidak bisa melihat apapun. Wa imma bimaradin, ada sabnya kena penyakit. Wa afatin fihi, dan ada afat, ada hama, ada bakteri. Tamna'uhu min kamali hadzil afa, yang mencegah dia dari melakukan pekerjaan secara sempurna. Kerjanya enggak sempurna, kurang sempurna aja lah, melihatnya enggak jelas. Wa wuquha ala sijad, sampai mentok. Falizalika, maka oleh karena itu, in qasamat alqulubu ila hadzal aqsami thalatha, untuk itulah maka hati terbagi menjadi tiga bagian ini. Fal qalbu salim as-sahih as-salim, hati yang sehat dan selamat. Laisa baina wa baina qubul haqqi, laisa baina wa baina qubul haqqi wa mahabbatihi wa isarihi siwa idrakihi. Jadi yang tidak ada antara hati dan antara menerima kebenaran dan cinta kepada kebenaran, kepada Allah, dan mengutamakan Allah, siwa idraki, berdasarkan daya tangkapnya. Bahwa sahihul idrakil haqqi, dia mempunyai penangkapan, pemahaman yang benar terhadap Allah. Tamal inqiyadi wal qubulahu, nurut dan nerima sepenuhnya. Wal qalbul mayyitul qasi, hati yang mati dan keras, la yaqbalu, tidak mau menerima kebenaran, wala yanqadu lahu, dan tidak tunduk kepada kebenaran. Wal qalbul marid, dan hati yang sakit itu, in ghalaba alaihi maradu iltahaqa bil mayyitul qasi. Kalau sakitnya lagi kumat, ya termasuk hati yang mati dan keras. Wa in ghalabat alaihi sihatuhu iltahaqa bis salim, tapi lagi-lagi waras ya, ada denyut-denyutnya ya. Fama yulqihi syaitanu fil asma'i min al-alfaz, apa yang diturunkan setan melalui pendengaran kita, final alfa, dengan ungkapan kata-kata, bisikan-bisikan dalam telinga kita, wa fil qulubi, dan juga bisikan setan ke dalam hati kita, minasyabahi wa syukuk, adanya keraguan dan kebimbangan, fihi fitnatun,
lihadzainil qalbaini, itu di situ ada satu ujian untuk kedua jenis hati tadi. Wa qawwatun lil qalbil hayy salim, dan sebagai untuk memperkokoh hati yang sehat dan selamat. Li'anna karena hati yang sehat yaruddu zalika, menolak bisikan itu, wa yakrahu wa yubghidu atau wa yabghaduhu, dia tidak suka dan dia membencinya. Wa ya'lamu anal haqqa fi khilafi, dan dia sadar bahwa kebenaran berlawanan dengan bisikan setan tadi. Wa yukhbitu lil haqqi qalbuhu wa yatma'innu wa yanqad, hatinya menjadi tunduk, tenang dan nurut. Wa ya'lamu butlana ma alqau syaitan, dan dia sadar tahu bahwa apa yang dibisikkan setan itu enggak benar. Fa izdadu imanan bil haqqi, semakin bertambah beriman kepada Allah, wa mahabbatan lahu, semakin cinta, wa kufran bil batili wa karahatan lahu, dan semakin kufur kepada kebatilan dan semakin membenci kebatilan. Wala yazal qalbul maftun fi miryatin min ilqa'i syaitan, hati yang teruji yang masih mudah bisa kapan saja dibisiki oleh syaitan. Wa mal qalbu sahih salim fala yadurru ma yulqi syaitanu abada, hati yang sehat dan selamat tidak berbahaya untuk selamanya, sekalipun syaitan selalu berbisik tidak akan berpengaruh. Qala Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'radul fitanu 'alal qulub, fitnah diajukan ke disampaikan diperlihatkan kepada hati, ka'ardil hasiri 'udan 'udan, seperti digelarnya tikar 'udan 'udan, bekas lembar-lembar. Fa ayyu qalbin asrabaha nukitat fihi nuktatan sauda, hati manapun yang mau menyerapnya akan mendapat satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, tapi kalau hati itu menolaknya, nukitat fihi nuktatan bayda, nukitat fihi nuktatun bayda, akan mendapat satu titik putih. Hatta ta'udal qulub ala qalbain, sehingga sampai hati kembali menjadi dua hati, qalbud aswada, qalbin aswada, hati yang hitam, murbadan kalkuzi majkhiyan, murbadan kalkuzi, hitam seperti kayak pendil gitu, majkhiyan, pendil yang hitam pekat. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak tahu yang benar, tidak mengakui yang benar dan tidak menolak yang salah, tidak menyalahkan yang salah. Illa ma usriba min hawa, kecuali apa yang telah menyerap dari hawa nafsunya. Wal qalbin abyada data durhu fitnatun madamatis samawati wal ard, dan hati yang putih tidak berbahaya, tidak akan berbahaya oleh fitnah selagi langit dan bumi masih jumeneng.